Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, masih bersama saya. Ini saya langsung akan berbincang-bincang dengan warga desa Kemlagi. Ini masyarakat desa Kemlagi yang merupakan KPM BLT Dana Desa. Jadi kami akan sedikit berbincang-bincang dengan beliaunya terkait dengan manfaat yang sudah dirasakan oleh ibu untuk realisasi BLT Dana Desa yang sudah diterimanya. Sukarti. Iya. Sudah dapat BLT nggih? Iya, sudah. Nggih. Terus kira-kira gimana Bu itu manfaatnya untuk jenengan? Ya, manfaat ya dibelikan sembako sama ya lain-lainnya. Sangat membantu Bu nggih untuk jenengan nggih. Iya. Nah, niki Ibu Sukarti, untuk harapannya ke depan terus pundi Ibu Sukarti? Ya minta lagi BLT tahun depan ya bisa membantu saya. Soalnya saya sudah tua, enggak bisa bekerja. Bisa jangge. Nah, itu sahabat desa, jadi memang Ibu Sukarti ini sudah lansia. Sudah lansia juga tidak bisa bekerja. Artinya keberadaan BLT ini benar-benar sangat membantu beliau. Mudah-mudahan ke depan pemerintah dengan dana desanya masih bisa hadir untuk orang-orang seperti Ibu Sukarti ini, karena sangat membantu beliau-beliau seperti saat ini. Ya, terima kasih sama Bapak Jokowi membantu saya bisa seterusnya. Oke, itu ucapan tulus dari Ibu Sukarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.